cara mencari file di Google langsung ketemu. Biasanya kalau kita jarang-jarang main internet, kita nyari file, main ketik aja. Itu kadang-kadang yang keluar macam-macam. Dan kita dibawa ke sana, dibawa ke sini, sehingga susah. Padahal Google sudah menyiapkan yang namanya file tipe. Kita mesti tahu dulu file yang mau kita cari itu jenisnya apa. Ada yang dalam bentuk PDF, nah ini nanti extensionnya PDF, jenis file itu. Ada yang file Excel, biasanya XLS. Kalau PowerPoint, biasanya PPT. Kalau Microsoft Word, Doc. Microsoft Works, ini macam-macam ya, WKS, WPS, PDB. Ada lagi Rich Text Format, RTF, Text, ANS, TXT. Video atau musik, ada MP4, MP3, MKP, dan aplikasi, APK. Ada lagi extension gambar, biasanya ujungnya PNG, JPG, TIFF, vektor, bitmap. Nah, nanti kita kalau mau cari apa namanya, mau cari file harus kayak gini nih. Diawali dengan file tipe titik dua. Nah, jenis filenya apa? Jenis filenya misalnya gini, file tipe titik dua PDF, misalnya PTK Seni Budaya titik PDF. File tipe titik dua video karaoke Kemuning Widyawati, atau misalnya video karaoke Ayah Ebit GAD titik MP4, atau file tipe titik dua video karaoke Aisyah titik MP4. File tipe XLS, misalnya kalau kita ingin belajar penjualan, nanti semua file yang kita cari tentang penjualan keluar semua. Langsung aja kita kita coba ya. Kita buka Google-nya, Google Chrome. Lalu kita klik, ketik di sini Google. Kita ketik Google. Kemudian kita coba nih, sekarang mau cari apa? Misal guru bahasa Indonesia pengen nyari PTK tentang bahasa Indonesia. Nah, kita ketik file tipe titik dua PDF dan seterusnya. Nah, di sini nih. File tipe titik dua PDF PTK Bahasa Indonesia titik PDF, di enter. Nah, nanti semua file-file yang berhubungan dengan PTK Bahasa Indonesia ini semuanya akan dimunculkan oleh Google. Ini baru halaman 1, halaman 2 juga sama. Pokoknya semua PTK Bahasa Indonesia yang ada di Google akan ditampilkan terus tuh. Ya, yang ada hubungan dengan Bahasa Indonesia. Contoh lain, misalnya google.com. Kita mau cari apa misalnya? Nah, tadi di sini ada. Nah, misalnya Pak Ustadz mau cari tentang khutbah Jumat. Kita klik kanan, copy dulu di sini. Nah, kita paste file tipe titik dua PDF khutbah Jumat titik PDF, di enter. Nah, semua file-file yang ada hubungan dengan khutbah Jumat ini langsung ditampilkan. Jadi tidak yang lain-lain lagi, langsung ke sasaran. Ya, kayak gini itu. Kita coba lagi yang lain, misalnya. Nah, ini nih, karaoke Aisyah misalnya. File tipe titik dua video karaoke Aisyah. Klik kanan, copy. Nah, kita taruh di sini, Ctrl V, file tipe titik dua video karaoke Aisyah titik MP4, enter. Semua orang yang menyanyikan lagu Aisyah akan ditampilkan di sini. Nah, misalnya ini ya, tuh gambar untuk tipe karaoke Aisyah, klik di sini.
Nah, semua orang yang pernah menyanyikan lagu Aisyah itu akan tampil gara-gara tadi kita mengetik file tipe titik dua video karaoke Aisyah titik MP4. Itu semuanya, nggak ada yang lain-lain. Aisyah semua. Jadi keranjingan orang dengan lagu ini. Nah, tuh semoga Aisyah. Jadi hanya menggunakan keyword tadi tipe file. Contoh yang lain, misalnya kita sedang punya warung, mau belajar tentang penjualan, ya aplikasi penjualan, klik kanan copy, kita klik di sini, Ctrl V, file tipe titik dua XLS, jadi file Excel itu XLS, penjualan titik XLS, enter, di blok enter. Semua orang yang pernah menaruh file di Google tentang penjualan dalam bentuk Excel ini akan ditampilkan semua dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi kita tinggal pilih yang ada hubungan dengan penjualan akan ditampilkan. Contoh lainnya misalnya penggajian, misalnya punya perusahaan kecil-kecilan atau besar-besaran ingin mengadakan apa namanya aplikasi penggajian, klik kanan copy, kita lihat lagi di sini Ctrl V, file tipe titik dua XLS, spasi penggajian titik XLS, kita blok enter. Cara membuat daftar gaji, nah ini semua kalau kita buka ya ini tipe-tipe yang bisa kita pakai untuk penggajian karyawan. Contoh yang lain lagi misalnya, nah ini file tipe titik dua video karaoke Kemuning Widyawati, ya misalnya klik kanan copy, coba kita taruh di sini Ctrl V, lalu kita blok enter. Nah, semua yang ada hubungan dengan Widyawati akan keluar langsung. Ya, kita tinggal pilih aja yang mana. Lagunya sama Kemuning semua. Misalnya kita cari lagi misalnya file tipe titik dua video. Misal kita pengen nonton film zaman dulu, misalnya video Si Buta dari Gua Hantu titik dua MP4, boleh boleh MP MPG, boleh MKV, ya umumnya MP4 atau MPEG boleh. File tipe titik dua video Si Buta dari Gua Hantu, enter. Semua video film yang ada hubungan dengan Si Buta dari Gua Hantu akan ditampilkan dengan cepat kalau internetnya cepat. Jadi nggak ada yang lain-lain. Semua disaring oleh Google. Ya, nih semuanya dalam bentuk Si Buta dari Gua Hantu. Ya, mudah-mudahan bisa jelas. Yang penting jangan lupa di sini klik file. File tipe titik dua. Kalau misalnya ingin mencari aplikasi, aplikasi itu APK, APK menggambar misalnya, menggambar poster titik APK, enter. Semua aplikasi untuk menggambar poster itu akan ditampilkan oleh Google dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini internetnya agak lama. Nah, itu semua ada. Kita yang terakhir, file tipe titik dua. Apa ini? Video kalau MP3 misalnya video
Indonesia Raya. Titik MP4. Semua lagu Indonesia Raya yang ada di Google atau di YouTube akan ditampilkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sedang mencari. Nah, ini semua. Nah, itu semua lagu Indonesia Raya yang ada di Google akan ditampilkan. Demikian cara mencari file dengan cepat. Pokoknya jenis file yang kita cari di Google yang extensionnya ini PDF, XLS, PPT, doc, dan seterusnya langsung ketemu. Demikian, semoga bermanfaat.